Assalamualaikum dan hai, kembali kita di MG Trihub. Jeng jeng jeng. Nampak tak? Inilah video yang korang nanti-nantikan, iaitu siapa yang berpuah untuk memenangi Magician OBD daripada MG Trihub. Sebelum tu, Zik nasihat kepada korang semua untuk sama-sama dengan Zik untuk kerap pakai mask ke mana-mana saja korang pergi, sebab kita sekarang Malaysia dah makin banyak positif COVID-19. So Zik doakan supaya korang semua kekal sihat dan juga tak adalah yang viewer Zik ataupun semua dekat Malaysia ni makin banyak yang positif COVID-19. Zik pun doakan kepada korang supaya murah rezeki, dan insyaAllah korang juga tolonglah doakan Zik murah rezeki dan sama-sama kita murah, dimurahkan rezeki. Jom kita mulakan video giveaway kita kali ini. Jangan lupa subscribe MG Trihub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Zik ada kejutan untuk korang semua, okey? Jadi first kali Zik akan bagi tahu korang, company daripada JL Automotive sudi untuk buat giveaway kepada korang. Jadi berapa banyak dia nak bagi giveaway kepada korang, Zik pun terkejut. So kita ada dalam tengok ni, kertas-kertas ni yang dia bagi ni, nanti korang boleh claim kepada JL Automotive lah. Kita ada 6 hadiah giveaway untuk diberikan kepada korang. Jadi Zik bagi tahu dulu JL Automotive ni apa. JL Automotive ni adalah company yang buat body kit untuk Myvi Gentry dan juga lain-lain. Ada juga lain tapi lebih kepada Myvi Gentry, dan Zik terima kasih kepada JL Automotive sebab banyak sponsor Zik untuk body kit, kit belakang, side skirt, spoiler semua daripada JL Automotive, dan dia bagi special price untuk Zik. Jadi kalau korang nak servis yang mantap, harga pun berpatutan, korang boleh pergi ke JL Automotive. Jadi JL Automotive ni ada juga buat carbon hydrographic. Okay, jadi apa-apa korang nak tanya tentang body kit diffuser ke, korang boleh tanya pada JL Automotive. Okey, jadi dia akan tag di bawah FB, Instagram, nombor telefon, dan brother tu nama Jason. Okey, korang boleh tanyalah apa-apa. Jadi kita akan pergi ke satu-satu giveaway yang dia akan cakap ini, iaitu okey, first kali kita ada LED signal bulb JL Automotive, dia akan bagi 2. So seorang dapat 1, seorang dapat 1. Ini LED signal bulb. Kita ada LED reverse light. LED reverse light pun ada 2. Satu seorang, satu seorang. Okay, lepas tu kita ada seat belt 2 roll. Ini Zik tak tahu lah warna apa yang dia nak akan bagi. Jadi nanti korang claim dekat dia. Cumanya ini tidak termasuk dengan installation. Jadi installation korang kena bayar lah. Roll ni korang akan dapat free 2 roll. So depan korang tak payah risau. Dan grand price nya adalah fog lamp canard. Ini fog lamp canard ni Zik tak pasti juga dia dah cat ke belum. Tapi not included postage. Okay, jadi kalau yang mana yang nak save money, datang je ke kedai dan kedai dia di Ceras. Okey, itu adalah JL Automotive. Kita ada lagi satu. Nampak tak? Banyak kan kita ada. So ini pula adalah daripada Graphics Motorsport. Apa itu Graphics Motorsport? Tempat Zik buat rap, dah 3 kali buat rap dekat dia tempat Graphics Motorsport. Memang Zik suka kat tempat dia. Orang cakap pun rap memang nampak macam cat. Dia punya kemas tu, detailing dia memang nampak macam cat. So Zik memang berpuas hatilah dengan Graphics Motorsport, dan terima kasih juga kepada Graphics Motorsport sebab dia yang banyak sponsor Zik juga untuk wrapping. Dan wrapping kali ini juga pun disponsor oleh Graphics Motorsport. So diorang pun akan buat giveaway dan bagi korang juga hadiah-hadiah yang Zik nak bagi ni. So memang bertuah lah viewer-viewer Zik yang tengok ni, banyak tiba-tiba daripada 1 jadi 12 giveaway. Graphics dia buat wrap, hydrographic, Myvi juga banyak, memang banyak lah datang kat situ. Boleh dikatakan tiap-tiap minggu Myvi datang dekat situ, Myvi Gentry. Dia punya craftsmanship untuk Myvi Gentry korang tak perlu ragu lagi. Sebabnya dia dah biasa dah pasang, buka, buka, pasang balik Myvi Gentry punya spare part. Jadi kalau korang nak pergi rap ke apa, harga dia berpatutan. Zik bagi harga, harga daripada contoh low range ke high range, dia adalah mid range. Tapi dia punya work manship dia memang berpuas hatilah. Jadi kita ada first 5 giveaway daripada Graphics Motorsport. First adalah baju Graphics Motorsport.
bersaiz M warna putih. So kalau yang bersaiz bukan M tu, minta maaf lah. Siapa yang dapat, korang mungkin boleh bagi dekat sesiapa lah. Okay, jadi kita ada lagi satu warna hitam, kuning, M juga. Siapa yang dapat? Alright. Lepas tu kita ada titanium sticker. Dua. Satu seorang dan satu juga seorang. Okay. Titanium sticker ni korang boleh lekat lah di dekat mana-mana chrome. Selalunya orang letak lekat dekat grill. So siapa yang dapat ni boleh buat sendiri ataupun datang je Graphics untuk buat dengan Graphics. Cumanya charge upah pasang tu Zik tak tahu berapa dia akan charge. Okay, dia bagi barang sahaja. Alright, dan lagi satu special price adalah tail lamp Myvi. Tapi cuma ini tak dicat, kena cat sendirilah. Korang boleh tengok ni amount of unique commenters ada 151 orang, dan kita tengok antara 151 orang siapa yang menang. Alright. Okay, jadi kita akan pick random winner. First, kita akan tengok siapa yang menang. Okay, kita start. Putar Halim, Putar Halim. Okay. Jom. Okay, pemenang kita yang first adalah Werewolf. Alright. So Werewolf, siapa yang menang ni? Siapa yang menang ni? Tolong pergi dekat Instagram @mg3hub. Zik akan tulis dekat sini dan juga Zik akan link dekat description dan bagi tahu pemenang korang daripada nama Werewolf ni dan korang adalah pemenang tu. Dan Zik akan bagi contoh macam JL Automotive ni, korang kena claim kat dia, Zik akan bagi nombor JL Automotive lah kat korang supaya korang claim hadiah daripada dia. So pemenang untuk LED signal bulb pertama adalah Werewolf. Tahniah Werewolf, dan anda boleh dapat signal percuma. Okay, jadi kerapkanlah pakai signal. Okay, jadi kita akan pilih lagi satu. Alright, kita start. Jeng 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 jeng. Siapakah pemenang kita yang kedua? Haziq Azman. Tahniah. So Haziq Azman dapat LED signal bulb daripada JL Automotive. Okay, jadi itulah dua pemenang kita untuk LED signal bulb. Kita pergi ke seterusnya, iaitu LED reverse light. Ini kalau reverse orang tak nampak lagi, ketuk sikit kepala dia. Okay, jadi reverse light ni memang terang, tapi ini bukan betul-betul dia punya model lah. JL Automotive ni dia ambil je gambar daripada mungkin macam ni lah dia punya rupa dia. Okay, jadi kita tengok pemenang yang pertama untuk LED reverse light. Right, jeng jeng jeng. Putar Halim, Putar Halim, Putar Halim. Borat Bruno. Tapi maaf Borat Bruno, ayat anda tidak menepati syarat-syarat, iaitu anda letak terbaik bos. Sorry sangat-sangat, Zik dah bagi tahu untuk letak MGT Hub the best. Okay, jadi kita cari lagi satu pemenang. Zik minta maaf sangat-sangat, Zik dah cakap macam tu, Zik kena ikut lah. Nanti ada orang cakap Zik tak ikut syarat-syarat yang Zik dah bagi. Okay, jadi kita pergi lagi satu, balik semula. Alright, siapa pemenangnya lagi satu? Siah Jackson. Alright, Siah Jackson, sila pergi ke MG3Hub Instagram dan bagi tahu anda pemenang untuk ini, dan Zik akan bagi nombor telefon JL Automotive. Alright, okay, yang seterusnya sama juga reverse light. Kita tengok, pick another winner. Kita start. Alright, siapa pemenang dia? Yeah, Jason Tan. Tahniah Jason Tan, anda memenangi reverse light daripada JL Automotive. Yeah. Okay, so ini second grand prize. Second grand prize seat belt Turo. Okay, ini Zik dapat pun best juga ni. Tapi Zik tak boleh lah kan. Ini Zik pun dah warna kuning. Kalau Zik dapat ni, mau Zik buat kat belakang kan. Belakang tak ada warna kuning lagi. Alright, jom kita pick another winner. Okay, kita tekan start. Putar Halim, Putar Halim, siapa yang akan menang seat belt Rolly? Shazwi Nik. Yeah, tanya Shazwi Nik, anda memenangi seat belt 2 roll. Okay, jadi dia tulis kat sini MG Terhub the best. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Alhamdulillah, anda pun dimurahkan rezeki dapat 2 roll ni. Okay. Jadi macam biasa,
pergi ke Instagram dan tebus untuk awak punya hadiah ini. Okey. Jadi tanya kepada Syazwi Nik. Okey. Dan akhir sekali daripada JL Automotive, kita ada fog lamp Canon. Ha, ini tapi Zip bagi tahu kepada yang tak pakai MyV, Zip minta maaf sangat-sangat. Mungkin korang boleh jual balik ataupun korang boleh bagi kepada rakan anda yang memakai MyV Gen 3. Okey. Alright. Kita pick. Alright, start. Deng 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 deng. Siapakah pemenang dia? Siapakah pemenang dia? Nur Azmi Andisha. Wuih, tahniah Nur Azmi Andisha. Zik ingat lagi dia ni mungkin pemenang, tak silap Zik lah, pemenang untuk air filter open pot Max Racing. Tak silap Zik lah. Dan betul lah dia ni. Dapat pula benda ni kan. Kita tak tahulah, memang dia punya rezeki memang tak pernah salah alamat kan. Mungkin dia punya tangan memang bertuah, tangan keyboard yang bertuah kan. Okey, jadi dia tulis, tahniah MG3 Hub. MG3 Hub merupakan salah satu channel YouTube yang sangat berinformasi, sangat berguna untuk rujukan pada pemilik MG3. Teruskan usaha berkualiti ini dan semoga maju jaya. Tahniah sekali lagi Zik. Alhamdulillah, terima kasih. Dan terima kasih kepada Nur Azmi kerana support Zik dari saya pada dulu sampai sekarang. Jadi kalau tersilap tadi, Zik sorry lah. Mungkin bukan orang dia, mungkin dia. Zik teringat nama dia, mungkin nama dia tu. Okay. Alright, jadi itu daripada JL Automotive. Jangan lupa support JL Automotive daripada like FB JL Automotive. Mungkin korang boleh bagi review, korang boleh bagi, follow Instagram JL Automotive. Dan kalau korang nak tahu apa-apa, korang nak tanya pasal apa-apa, nak beli pun body kit MG3, korang boleh tanya JL Automotive. Nama brother tu Jason. Okay. Alright, kita pergi seterusnya, iaitu Graphics Motorsport. Kita mulakan dengan baju t-shirt warna putih bersaiz M. Okay. Alright, kita pilih. Kita ada start. Siapa menanggah untuk baju Graphics Motorsport ni? Mr. Cleaners. Tahniah Mr. Cleaners, anda memenangi baju untuk warna putih Graphics Motorsport. Dia tulis MG3 Hub the best, terbaik Zik. Terima kasih. Jadi ini baju Graphics Motorsport, anda boleh claim daripada Zik, dia akan post kepada anda. Macam JL Automotive, dia kena claim daripada JL Automotive. Alright, so seterusnya kita ada baju hitam Graphics Motorsport pula bersaiz M. Alright, kita tengok siapa pemenang ke. Putar Halim. Yeah. Okay. Haziq Azman. Tahniah. Okay, Haziq Azman memenangi baju grafik motorsport yang warna hitam ini. Okay. MG3 Hub the best. Alright. Tahniah kepada Haziq Azman. Seterusnya, kita pergi ke stiker titanium. Alright, kita tengok siapa pemenang untuk stiker titanium ini. Kita pick another winner. Alright. Siapa dia? Jeng Muhammad Faiz. Anda memenangi stiker titanium daripada Graphics Motorsport. Alright, siapa yang nak pasang? Kalau Muhammad Faiz nak pasang, kalau tak reti pasang, boleh pergi ke Graphics, dia akan charge upah pasang sahaja. Jadi ni boleh buatlah dekat grill ke kat mana-mana. So, boleh claim dekat Zik di Instagram MG3 Hub. Alright. Okay, seterusnya kita ada ni lagi satu. Kita cari. Jeng. Siapa pemenang seterusnya? Arun Raj Chandradas. Nasib baik Zik cakap pun betul. Zik tak tahulah cakap betul ke tak nama dia. Okey, jadi Arun Raj boleh claim pada Zik Seeker Titanium ni di Instagram MG3 Hub. MG3 Hub the best. Thank you. Okey. Last kali grand prize kita adalah penutup untuk tail lamp MG3 Hub, tapi tidak dicat lagi. Korang boleh cat ataupun korang nak wrap, ikut suka hati lah. Sebab tak cat lagi kerana takut nanti kereta korang warna silver dapat warna mega. Itu susah juga kan. Okay, jadi Graphics pun bagi yang kosong saja. Right. Okay, kita tengok siapa menang. Jeng. Tengok siapa menang. Deadly V. Yeah. Tahniah Deadly V, anda memenangi tail lamp untuk
Myvi Gen 3, okay. Okay, dia tulis MGT dia the best. Fire, fire. Siap lambang fire tu lagi kan. Dengan emoji spek mata hitam, mantap. Mantap bosku, anda menangi Thailand untuk MGT belakang. Okay. Okay, jadi last prize kita adalah daripada MGT Hub iaitu Magician OBD. Siapakah yang paling bertuah dalam MGT Hub komen ini? Okay, jom kita tengok. Zip pun dah bergedup, berdebab, berdebuk, berdebab. So, siapakah pemenang dia? Siapakah yang betul-betul bertuah untuk memenangi Magician OBD ni? Jom kita tengok siapa yang bertuah itu. Start. Nabil Anwar. Sorry Nabil Anwar. Anda dah menang tapi anda tak tulis MGT Hub the best. Zik minta maaf sangat-sangat. Zik terpaksa cari yang lain. Anda tulis all the best bro Razik Zafran batch pilih. Tapi anda tak tulis MGT Hub the best. Zik minta maaf sangat-sangat sebab siapa yang nak masuk ni memang kena tulis MGT Hub the best. Itu kata-kata yang memang keyword untuk memenangi hadiah tu. Zik minta maaf sangat-sangat, okey. Okey, Zik akan pick another winner. Sorry ya Nabil Anwar. Mungkin anda tak peka, kalau anda tulis tu memang dah bertuah dah. Tapi nak buat macam mana, mungkin rezeki tu ada pada orang lain. Zik, sorry sangat-sangat. Okey, jom kita tengok siapa yang akan menang. Afiq Zahir. Ini dia kenal ni Afiq Zahir daripada geng Myvi Club. Okay, MGT Hub the best, keep it up bro. Tahniah Afiq Zahir, anda memenangi. Dia dah support Zik daripada awal lagi dan alhamdulillah dia juga yang menang untuk Magician OBD ni. Jadi Afiq Zahir, jangan lupa untuk claim. Tahniah Afiq Zahir. Dan Zik, kalau Zik tengok kat kereta bro Afiq Zahir ni tak ada Magician OBD ni, siap lah. Okay, dah menang. Tolong pakai ya Afiq Zahir, okay, jaga baby ni elok-elok. Zik beli ni pun dengan kasih sayang Zik je. Okay, okay, jadi itulah pemenang untuk keseluruh giveaway. Jadi untuk siapa yang tak menang, Zik minta maaf. InsyaAllah ada rezeki yang lain, Zik mungkin akan buat juga giveaway. Mungkin tak sampai 100,000, mungkin tengoklah pada 20,000 ke 50,000 ke, tengok pada supporter-supporter Zik yang banyak, yang mana yang banyak support Zik, mungkin Zik akan buat lagi lah banyak-banyak giveaway untuk Zik kongsikan rezeki kepada korang. Yang tak menang, janganlah subscribe Zik pula. Okay, belalah rezeki dapat daripada sponsor. InsyaAllah Zik akan cari lagi sponsor-sponsor yang akan datang untuk bagi giveaway. Mungkin salah satu daripada anda akan jadi bertuah untuk next time. Jadi itu saja video giveaway daripada Zik. Dan tahniah lagi sekali kepada Afiq Zahir dan kepada yang tak menang. InsyaAllah rezeki anda akan ada pada masa akan datang. InsyaAllah Zik mendoakan supaya rezeki anda pun ada yang lain, mungkin rezeki lagi lebih hebat. Dan doakan juga supaya Zik dimurahkan rezeki. Okey, jadi itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, share dan juga like. Dan semoga kita berjumpa lagi akan datang. Assalamualaikum.